dari bulan Agustus dan bulan Desember ini akan berakhir. Di tengah-tengah kita ada teman kita beserta program 100 UMKM kelas. Kita simak sedikit testimoni dan harapannya. Kali ini akan diwakili oleh Kang Adit dengan brand usahanya Ayam Geprek dan Teh Rosalia dengan brand usaha Modami Ngaputi Hitam. Tepuk tangan buat Kang Adit dan Teh Rosalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, deg-degan sekali ya, karena sini banyak-banyak pengusaha saya yang masuk ya. Anda mohon apa buat Anda semua dulu. Mohon izin, Pak Duri, Pak Manager, saya sedikit testimoni ya. Beruntung sekali saya bisa ikut acara ABCGM naik kelas ini. Karena Bapak Ibu, kalau misalnya saya tidak ikut acara ini, saya belum tentu bisa mengelola usaha saya sekarang ini dengan lebih baik dan lebih benar, seperti itu. Nah, maaf ya, deg-degan lagu. Ya, jadi nggak semua orang, intinya nggak semua orang bisa masuk sini. Jadi saya merasa beruntung sekali saya di mewakili Aspami bisa di sini. Kalau misalnya nggak ada informasi, saya nggak di rekomendasikan, saya nggak bisa masuk ke sini. Jadi saya berterima kasih sekali kepada mentor saya, Pak Dudi, Pak Meriza, Bu Meta, dan semua tim ABCG Breaklah. Terima kasih banyak semuanya. Semenjak saya masuk ke ABCG Breaklah, itu waktu pertama kali saya masuk, itu omset saya baru 60 juta, Pak Ibu. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 100 juta. Terima kasih. Harapan saya untuk para akademisi di sini, Pak, tolong dibantu kami supaya kami lebih profesional, sehingga kami nggak hanya modal action aja dan jatuh, tapi kami bisa memanage usaha kami dengan benar. Terima kasih kepada Pak Merija. Yang keduanya, ya, deg-degan lu. Soalnya excited kayak Bu Meta. Yang keduanya, soal bisnisnya, saya mohon untuk mementoring kami, karena kami ini masih muda dan masih awam lah soal bisnis. Kami mohon dibantu untuk agar kami bisa, bisnis kami semakin bagus lagi, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, semua pengusaha di sini. Ya. Yang ketiganya, untuk government, Pak, saya mohon dibantu kami untuk legalitasnya, Pak, segala macamnya untuk kami bisa mudah lagi permodalan dan akses pasarnya. Di sini ada printi.com juga ya, mohon dibantu ya, Pak. Dan yang terakhir untuk media, saya sangat di era 2024 ini sangat penting sekali soal media. Saya minta bantuannya agar kami, brand-brand kami itu jangkauannya lebih luas ke pasarnya, itu lebih luas. Jadi kalau bisnis saya sendiri itu salah satunya memang sangat membutuhkan media sekali agar orang-orang tuh ngeh gitu, produk kita tuh ada, brand kita tuh ada. Jadi akhir kata, saya berterima kasih sekali kepada ABCG ini karena memberikan saya kesempatan untuk belajar di sini. Terima kasih Pak Beriza dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi artinya ngaput hitam putih. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan oleh ABCGM UMKM kelas ini dengan programnya Pak Merita yang sudah memberikan ilmu banyak. Yang tadinya saya hanya menjalankan usaha itu adalah produksi jual laku, tapi alhamdulillah dengan mengikuti program ini saya betul-betul mengerti runutan usaha itu harus seperti apa. Dari mulai proses, visi, misi, sampai detail menghitung HPP, sampai pemasaran, dan dibantu juga melalui pemasaran, melalui stabis, dan radio. Di situ menumbuhkan tingkat kepedean saya bahwa saya ada yang bantu nih dari dinas. Saya ada yang ingin membesarkan saya dari dinas. Nah, itulah yang membuat saya jadi semangat. Jadi makin pede, makin mengkoreksi dari produk-produk yang saya miliki, mengkoreksi dari kualitas produk yang saya miliki, dan karena sudah dibantu untuk dibesarkan, jadi saya merasa harus meningkatkan nih, harus melihat pesaing bisnis saya, dan itu materi-materi yang diajarkan itu banyak, melihat pesaing bisnis ya Bu Meta ya, banyak sekali detail materi-materinya yang
saya, membuka mata saya, akhirnya bilang, oh iya, bisnis ini seperti ini rupanya. Dari mulai komponen-komponen harus semua. Dan terima kasih juga saya sudah diberikan akses-akses yang untuk OKOC ekspor ya Bu. Kemudian dengan kemudian dibantu untuk Malaysia dulu waktu OKOC dan legalitas harapannya adalah terus dibimbing Pak, terus dibimbing mungkin akan dari dinas atau dari program ABCGF ini nanti dari beres naik kelas ini apalagi nih programnya itu aja supaya kami juga nggak sampai di sini ya lanjutnya itu aja. Dari bisnis, alhamdulillah orang mulai mengenal Modami, tahu dengan konsep hitam putihnya dan banyak mencari ketika cari hitam putih, alhamdulillah langsung di online langsung di Modami. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adit dan Tania ada merchandise sponsornya dari Pak Ro pada Pak Melinda mungkin bisa apa disampaikan. Banyak akal kan dulu Pak. Yang teh, yang Mbak, yang bumbu sambal itu bumbu. Ya, alhamdulillah sudah diumumkan dengan dua kafe di Kuningan Mbak Bu, dengan kafe Bukula. Dengan kafe di Garut, ternyata untuk semua yang pakai bumbu kacang itu langsung pakai bumbu instannya, katanya cocok. Alhamdulillah berlanjut mendapat, tapi belum laporan omsetnya Bu. Ya gitu. Begitu juga dengan Ibu Linda, Linda yang coklat itu memang beliau sudah berprestasi dari awal ya. Dan ternyata kemarin lapor lagi ke saya coba dorong Bu Linda itu untuk memberanikan diri ya, mendatangi BUMN. Ternyata ada yang mau membiayai beliau dari BTB juga, ternyata ada offset yang ada order yang tinggi. Wah, saya sampai terharu gitu. Jadi minta 3 kuintal per minggu Bu untuk coklat tempenya. Ya nanti bagi yang mau berminat untuk mendanai ini Bu, bisa nanti berkoordinasi dengan saya sebagai mentornya. Insya Allah kami ingin membantu beliau gitu, karena semangatnya sangat tinggi. Dan di sini bukan semata kami memberikan materi atau memberikan pembelajaran tentang ilmunya saja, tapi benar-benar kami ini membinanya dengan hati Bu, terus terang. Dari semua yang saya berharap dari mentor-mentor yang lainnya juga ya ada akses tersendiri yang difasilitasi oleh mentornya, dan ini menjadi sesuatu yang lain untuk menjadi pembelajar bagi para UMKM ini. Ternyata kita bisa melibatkan diri di sini. Jadi pembelajar juga harus juga terlibat dalam bisnisnya, sehingga kita sudah bisa punya sesuatu strategi-strategi yang bisa diterapkan sama-sama. Terus terang saya bangga kepada peserta UMKM Naik Kelas ini yang sudah mau berinteraksi dan mau memberanikan diri mengorbankan waktu-waktunya, ternyata ini banyak manfaatnya sekali. Mungkin bisa dirasakan seperti itu ya, ada manfaatnya Bapak Ibu, para peserta UKM kelas. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi tersendiri untuk dinas UMKM. Dan ternyata alhamdulillah Pak Rudi ya di bidang UKM juga akan mengemban program UKM kelas. Ya akan disinergikan dan mungkin dengan UKM kelas di yang ala ABCG ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.